luar biasa. Ini padi melambangkan kemakmuran. Iya, amin. Mudah-mudahan anak buah panjang, anak buah keluarga dan semuanya makmur. Amin. Jadi kita panggil aja semua peserta kita ya. Guru SMA 3 Purwakarta dan Sanggar Purwakarta Istimewa dan Komunitas Pecinta Tradisi. Silakan. Pedangnya masa seperti aku, ah. Kita ingat kamu ya, oke? Silahkan kawan dan juga Vero, boleh dong? Ya. Kau nadanya Vero. Vero. Sama terus kompak banget. Seru sih, Bu. Berapa lama itu belajar dulu? Satu hari. Tepuk tangannya mana dong, masyarakat Purwakarta? Kamu. Kostumnya juga benar-benar tampil banget ya di panggung gembira ini. Bagus banget. Terus ibu yang satu tadi senyumnya nggak lepas terus. Oh, bagus ya. Terus ya. Bagus. Nanti semuanya suka. Yang ketiga. Ketiga dulu. Komunitas pecinta tradisi. Mana tepuk tangannya? Nah, bagus. Pertama masuk membawa padi ya kan, ada propertinya. Terus cuma tadi yang belakang yang samping-samping yang mana yang lihat dokingan? Yang ini kan? Ya, dia lihat dokingan. Lagi dia lagi loh. Ini gitu kan. Jadi kayak harus mikir dulu nih mau kemana lagi nih gitu kan. Kamu sih pokoknya latihan main-main dulu. Kalian preparation-nya udah berapa lama? Satu malam. Okay, satu malam. Oke, okay, dari aku dulu ya. Oke. Guru SMA 3 Purwakarta, jadi kompetisi kita goyang ini ada gerakan khasnya, tapi tadi terlalu banyak variasi ya Teh ya, terlalu banyak gerakan yang di luar dari gerakan yang kita goyang, tapi gak apa-apa, aku suka sama semangatnya, sama kreativitas kalian, terus konsepnya juga cukup menarik. Terus yang kedua dari Sanggar Purwakarta Istimewa, ini kayaknya udah sering ikut kompetisi tari mungkin ya? Hah? Pelatih semua! Oh, pelatih. Oke, konsepnya cukup menarik, terus gerakannya juga. Betul, gerakannya luar biasa tadi, saya bilang kostumnya juga keren banget ya untuk menampilkan yuk kita goyang sama gembiranya. Keren banget. Yang terakhir, komunitas pencinta tradisi. Kalian tadi masuk bawa properti, tapi hanya digunakan di closing dari dari koreo itu. Terus di dalam koreo itu sendiri tadi masih ada beberapa hitungan yang meleset. Contohnya terbukti dari ketika closingnya, ketika hampir gerakan terakhir kalian terburu-buru gitu loh, tadi ada yang terjatuh terus berantakan ketika ngambil propertinya. Sayang banget properti itu malah menghambat koreografi yang sudah kalian bikin gitu loh ya, tapi nggak apa-apa. Di sini namanya kompetisi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah ya Teh ya. Iya, semuanya bagus, sudah mempersembahkan yang terbaik di panggung gembira ini. Jadi pertama sudah mendapatkan 1.500.000 rupiah. Ya, juara 2 mendapatkan 1.000.000 rupiah dan juara 3 mendapatkan 500.000 rupiah. Okay. Nah, Kak Vero dan Kak Wul untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Kira-kira juara 3 dulu boleh? Kak Vero, Teh Wul. Okay. Juara 3, juara 3. Satu, dua, tiga, dua, satu.
berkarya tetap melestarikan kebudayaan tradisi dari Purwakarta. Terima kasih semuanya. Teman-teman dari Pendina Tradisi Purwakarta luar biasa. Terus latihan dan terus buktikan bahwa kalian bisa. Oke, terima kasih. Silakan turun teman-teman. Oke, sekarang udah selesai. Yuk kita goyang. Kita kasih untuk penonton di rumah juga. Dan tadi kita lupa yang di rumah ya. Jalan-jalan di depan sana sampai ketutupan loh, Lim. Iya dong. Oh, luar biasa semangatnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nyanyi bersama Papi Kak.